tetap lari. Lari maju. Jalan. Luruskan. Ladies.
Thank you.
di Indonesia. Kehadiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tahu salamnya Pramuka Angkatan Probolinggo? Sudah tahu semuanya? Gimana? Kalau saya bilang salam Pramuka Probolinggo, jawabannya? Yang keras? Salam Tandek Rogi. Saya coba ya. Semuanya harus kompak. Salam Pramuka Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Yang saya hormati Kakak Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur atau yang mewakili, ini justru namanya sama dengan saya. Namanya Kak Joko dan Kak Jaka. Kakak-kakak pemimpin satuan karya, kakak-kakak pengurus cabang, kakak ketua majelis pembimbing ranting dan pengurus kuartir ranting Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo, kakak-kakak pimpinan OPD yang terkait, hadirin undangan, yang saya hormati panitia perkemahan Seribu Tenda, pembina serta yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik Pramuka. Pada malam hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan taufiknya kita dapat mengikuti acara pembukaan perkemahan Seribu Tenda Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Probolinggo. Selawat serta salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Kakak yang saya hormati, pada saat ini saya merasa berbahagia dan bangga dengan terselenggaranya perkemahan Seribu Tenda di mana kegiatan ini baru pertama dilakukan di Probolinggo dan mungkin di lingkungan kegiatan Pramuka Jadi Jawa Timur adalah yang terbesar. Kakak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa pesertanya dari beberapa pangkalan dan kuartir cabang, kuartir ranting, yaitu dari sekolah SD, MI, SMP, MTs Kabupaten Probolinggo. Dari awal ketika saya sudah diberi amanah untuk memimpin kuartir cabang Kabupaten Probolinggo, saya sudah bertekad dan menyampaikan bahwa tidak ada dikotomi di Probolinggo ini, apakah itu keluar sekolah swasta ataukah sekolah negeri. Apabila berprestasi, maka saya hantarkan semuanya untuk berprestasi. Jadi hari ini pesertanya ya sama saja. SD, MI, SMP, MTs, semuanya kakak-kakak kita perlakukan sama. Sehingga kakak sekalian, perlu diketahui mungkin para orang tua, para hadirin sekalian, alhamdulillah sudah ada dua anak pramuka yang berprestasi yang dikirim ke luar negeri, yaitu ke Korea Selatan dan Singapura. Ini berkat dari kegigihan kalian adik-adik pramuka. Kakak-kakak sekalian, mempersiapkan kader bangsa ke depan yang berkualitas di era saat ini tidak mudah. Harus dirintis dengan memberikan pendidikan bagi generasi muda sejak dini, yaitu saat anak-anak melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal seperti gerakan pramuka yang kita cintai bersama ini. Melalui pendidikan gerakan pramuka, adik-adik diberi keterampilan pioneering, penjelajahan, berkemah, persahabatan, keseimbangan di alam bebas. Ini penting untuk para orang tua, para wali murid yang kadang-kadang agak ragu juga ikut pramuka. Kalau sudah melihat semacam ini, apa masih ragu untuk ikut pramuka? Saya tanyakan ke adik-adik sekalian, apa masih ragu ikut pramuka? Melalui aktivitas dalam perkemahan di alam bebas yang secara terencana terjadwal dapat pula mengurangi waktu luang yang memungkinkan masuk pengaruh negatif terhadap kenakalan remaja mengarah pada miras, narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain. Saya mengajak adik-adik sekalian untuk menghayati dan menepatkan dasar dharma pramuka seperti janji pramuka siaga, patuh kepada ayah bunda, berani dan tidak pernah putus asa
termasuk pula Dasadharma dan Trisatya Pramuka. Kakak-kakak pembina dan peserta, pada kegiatan ini saya harapkan ikutilah kegiatan ini dengan semangat gembira. Jaga kesehatanmu, gunakan waktu istirahat sesuai jadwal yang ditetapkan. Lakukan kerjasama semua anggota. Regu dan carilah teman sebanyak-banyaknya, karena ini kesempatan. Ini sekabupaten Probolinggo. Temanmu ini, jadi jangan kumpul sesama temannya, cari semuanya. Teman-teman kanan kiri itu untuk berkenalan. Berupaya berperoleh prestasi, sebab kegiatan Kemah 1000 Tenda ini merupakan ajang seleksi menuju Jambore daerah Jawa Timur. Secara pribadi menjaga kebersihan lingkungan di tenda masing-masing. Bagi pembina, dampingi adik-adikmu dengan penuh rasa kasih sayang. Upayakan memberikan motivasi kepada adik-adik untuk bersemangat dan berprestasi. Jadikan kegiatan ini sebagai media pembelajaran, pengalaman digunakan masing-masing kuartir ranting. Selanjutnya, kepada segenap panitia, laksanakan segenap dengan penuh tanggung jawab sehingga peserta mengikuti kegiatan ini dengan senang. Pada kesempatan ini pula saya sampaikan terima kasih kepada Kak Warda atas kehadiran, dan kalau boleh usul mengingat perkemahan 1000 tenda pesertanya banyak, untuk Jambore daerah Jawa Timur ditambah 2 kali lipat kuotanya untuk Kabupaten Probolinggo tentunya. Usul kepada Perhutani KPH Probolinggo, kami sampaikan terima kasih telah mengizinkan hutan Jatiraya P25A untuk digunakan tempat kemah 1000 tenda ini. Kepada seluruh OPD Satuan Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, saya sampaikan terima kasih atas bantuan dan peran sertanya. Kepada Kamabiran, Kuaran, dan Kamabigus, terima kasih dalam mengirim peserta dan pembina pada kegiatan luar biasa ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini dalam rangka mempersiapkan kader bangsa dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak-kakak sekalian, ini pidato resminya. Saya tambah sedikit. Inilah yang tadi saya terkejut. 1 jam lebih saya dibuat terkejut, dibuat kagum oleh adik-adik kita, oleh para pembina, oleh para pelatih, oleh para panitia, dan semuanya. Ada inovasi, ada kolaborasi yang berhasil ditunjukkan, dan inilah harapan saya tentunya terhadap gerakan pramuka ini, yang sering saya katakan bahwa gerakan pramuka adalah untuk mencetak kader-kader bangsa, kemudian juga untuk membentengi adik-adik kita dari pengaruh-pengaruh dunia luar. Kakak-kakak sekalian, para undangan, para orang tua, para murid-murid, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana bagusnya penampilan dari adik-adik kita, mengkolaborasikan penampilannya, termasuk ini musik etnisnya ini, sehingga inilah harapan saya tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo, para pemuda, ayo kita berkreativitas, berinovasi. Insya Allah kita menjadikan Probolinggo lebih maju. Kita jadikan Probolinggo adalah tempat yang layak dan sangat-sangat menyenangkan untuk para pemuda untuk berkreativitas. Di antaranya adalah dengan gerakan pramuka ini. Sekali lagi kepada para orang tua, kepada tokoh masyarakat, inilah yang ditampilkan oleh adik-adik pramuka. Masih ragukah Bapak Ibu sekalian untuk menitipkan kepada kakak-kakak pembina atau pelatih untuk dilatih menjadi manusia-manusia yang kreatif dan manusia-manusia tangguh? Ayo, pramuka menyediakan segalanya dengan kesederhanaannya ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada panitia, kepada seluruh yang sudah terlibat dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi maupun sebagai ketua kartir cabang Kabupaten Probolinggo. Titip, selama acara 1000 tenda ini, mari jaga ketertibannya masing-masing. Kalau ada kekurangan, mari kita musyawarahkan
sekali lagi karena ini ajang pertama dan ini adalah ajang nekatnya para pembina dan pelatih di Kota Probolinggo ini. Saya tantang diambil dan alhamdulillah ternyata luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pelatih dan pembina. Kedepannya tentunya saya serahkan kepada masyarakat, saya serahkan pada pembina dan pelatih dan adik-adik pramuka, apakah acara ini mau dilanjutkan tahun depan atau tidak, saya serahkan semuanya. Saya hanya akan memfasilitasi nanti. Apakah mau lanjut? Lanjut? Insya Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, apakah ini ajang tahunan atau dua tahunan, mari kita musyawarahkan bersama. Itu barangkali adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka Kota Probolinggo. Mun tak norok pramuka? Mun norok? Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kemah 1000 tenda dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Rasa 1000 tenda 1000 bahasa 1000 tenda 1000 rasa 1000 tenda 1000 cerita 1000 tenda 1000 canda tawa 1000 tenda 1000 doa 1000 pinta
ibu dalam satu mengais, menghargai, meminta dan meratap agar kami bersatu dalam cinta. Cinta yang putih, cinta yang suci, yang tak ada satupun debu mengotori. Cinta untuk sesama, sehingga tiada kezoliman. Cinta untuk adik-adik kami, sehingga kami dihormati. Dan cinta untuk kakak-kakak kami, sehingga kami disayangi. Tiada yang menyatukan dan mengabulkan kecuali Engkau, ya Allah. Sang Esa pemilik maha, maha kuasa, maha daya, maha cinta dan pengabul asa, dalam kebersamaan menuju cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Yeah.
Bye.
Oke. Bantu. Satu lagi ya. Woo. Dari siapa coba? Penyanyi favorit dari saya. Oke, judul lagunya Kema Seribu Tenda. Ini aslinya lagu Indonesian School Challenge ya. Dulu kita nyiptainnya untuk Indonesian School Challenge.
bangga Indonesia. Kini saatnya kau buktikan kesungguhan dan kemampuanmu untuk wujudkan semua mimpi-mimpi. Jangan ragu akan mimpimu, jangan ragu, jangan takut, tunjukkan semua yang kau punya. Di arena kita berlomba, di arena kita berlaga, dengan semangat dan kesungguhanmu yakinkan kita pasti bisa. Terima kasih ya. Semoga bisa jadi jinglenya Kemas Ribu Tenda ya.